yang kami sembah Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami semangat di dalam tahun ini Tuhan, supaya kami boleh lebih lagi melangkah maju lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, lebih dekat kepada-Mu, kami boleh mendapatkan kekuatan baru untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga keluarga ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh tetap semangat Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan pada hari ini juga, oh semua yang hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar kami boleh tetap setia untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai di dalam kuasa pimpinan Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pembaling yang telah. Ini juga khususnya untuk Ibu Imelda yang sudah bisa berada di tengah-tengah kita. Yang wajah-wajah yang mungkin saya udah pernah kenal, tapi ada yang juga udah lupa namanya. Karena itu mungkin saya ingatkan juga di kesempatan ini, tadi ada pengisian form untuk update kira-kira data, mungkin ada ganti nomor handphone atau pindah alamat. Jadi bisa nanti tolong, kalau yang belum isi mungkin bisa tolong diisikan. Jadi untuk yang generasi yang muda-muda, udah nggak ketahuan lagi itu anaknya siapa, saudaranya siapa, mungkin bisa diupdate lagi. Juga ada form pokok-pokok doa, mungkin ada wujud-wujud doa yang mau disampaikan untuk bersyukur, ataupun ada permintaan tertentu yang bisa nanti kita kumpulkan dan mungkin bisa didoakan bersama-sama, atau doakan nanti mungkin oleh Ibu Imelda. Jangan ditutup. Dagunya kenapa? Dicakar.
Sama siapa? Sama kembang api. Oke, jawabannya siapa? Adeknya. Kok adeknya? Adeknya siapa? Kan pertanyaannya gini, di keluarga besar ini, ya kan? Tadi kamu angkat tangan. Siapa yang umurnya paling tua? Tahu umur gak? Usia-usia. Oma Elsa. Ya. Oma siapa? Elsa. Elsa atau Els? Elsa. Bener. Bener. Orangnya ada gak? Ada. Mana? Hah? Bener. Orangnya ada? Ada. Iya. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 86. Betul. Bisa dikasih hadiah lagi. Iya, yang tadi jawab Opa. Nanti ada jawaban khusus buat kamu ya, Dek. Ada Deren, nanti ada jawaban khusus lagi ya. Anaknya protes. Hah? Yo. Bagi suka nama Yesus. Semangat di awal tahun 2018 ini, lebih keras lagi bisa? Sambil duduk bisa tepuk tangannya? Sambil duduk bisa tepuk tangannya? Sambil duduk, ayo tepuk tangan, gak apa-apa. Nanti kalau ada kata bangkit, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kalau ada kata maju, kita bergerak maju. Kalau ada kata gemetar, gerakin badan kiri. Oke? Oh,
kami masuk ke tahun 2018 karena keadaan tidak akan semakin mudah. Tapi ketika kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, selalu taat setia kepada firman Tuhan dan hembus, maka perjalanan hidup kami pasti disertai oleh Tuhan dan semuanya akan menjadi baik. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap mendengar. Bimbing hamba-Mu ketika membahas firman-Mu, agar supaya apapun yang nanti hamba ucapkan tidak ada yang salah. Semuanya berasal dari Tuhan, yang akan membuat kami semakin tahu isi hati dan pikiran Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin taat setia kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan pasti dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat siang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya. Gak pada liburan ya, saudaranya. Haleluya ya, saudara. Khusus ya untuk keluarga ini kumpul. Ya, saya dengar sudah berapa tahun Pak? 50 tahunan ya, luar biasa. Dan ini penting sekali, dan saya boleh membawa apa yang saya hari ini saksikan, bisa saya share ke keluarga-keluarga yang lain. Menjadi penting untuk ada kesatuan dan persatuan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Gak apapun yang terjadi, tentunya satu sama lain akan saling mendukung. Ya. Jadi, saudaraku, nanti dibuat family tree. Saya tadi nanya sama Pak David, kepala sukunya siapa? Jadi saudara, katanya Tuhan Yesus ya saudara. Jadi saudara, yang penting banget kita keluarga keturunan Tionghoa, non-tree. Ya saudara, akan sangat baik memang ada kesatuan ya saudara. Dan kami di keluarga juga mulai ya dari keluarga kami, keluarga saya itu dari anak dan juga cucu panggilnya tuh ada encek, encim, ya kan, ntio, ku atau ko gitu kan ya, cem atau cingke gitu-gitu saudara ya. Jadi saudaraku hebatnya orang Tionghoa itu begitu. Jadi kita tahu tuh, kalau uku berarti dari keluarga mama tuh, ya. Kalau encek berarti dari keluarga papa, betul ya? Benar kan? Ya kan? Makanya bagus banget sih, meskipun pada nggak mau dipakai encim. Tapi sebetulnya sih bagus juga sih, ya. Jadi bukan oma opa, saya dipakainya emak, kadang-kadang aduh emak. Tapi ya itulah, ya ada kesatuan. Dan saya nggak akan panjang lebar sih, karena saya percaya satu tahun sekali itu adalah semacam apa ya, arena untuk saling ngobrol gitu ya kan saudara ya. Jadi jangan sampai lupa ya, tadi kan kamu bilang ya sudah lupa lagi deh. Nah, tapi kalau panggilannya seperti itu, GM ya kan, ada yang begitu juga tuh saudara ya, gocek. Jadi tentu akan baik lah saudara. Terutama juga saya melihat, saya jarang banget loh saudara, mungkin ini kali pertama melihat klan suku Mi gitu ya kan, kumpul di sini ya. Sekni itu jarang banget sih, saya baru sekali ini juga tuh ada sekni ya. Kalau Hokianya apa ya? Bukan Mio ya? Lian, bukan Lian ya? Lian. Nah, jadi ya, intinya bukan itu sih, saya akan khotbah. Tapi bagaimana kita akan masuk ke tahun 2018 dengan persatuan seperti begini, dan itu tidak mudah. Karena orang manusia itu egonya tinggi banget. Ya, meskipun satu suku, ya tapi tetap aja sih ada gesekan-gesekan. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita akan masuk ke tahun 2018 yang khususnya di Indonesia
suhu politik luar biasa, saudara. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, sudah non pribumi, non muslim lagi, Araban kita ini, saudara ya. Ya. Tapi saya percaya, saya yakin bukan kebetulan lah, semuanya Tuhan sudah rancang untuk kita semuanya. Amin, Bu, Pak. Haleluya. Ya. Jadi bagaimana kita masuk ke tahun 2018 kalau tanpa pimpinan Tuhan? Gak mungkin mampu kita ini, karena banyak masalah terjadi, apalagi yang belum ada jawaban dan bahkan terus mengiring Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga besar ini ke dalam tangan-Mu, supaya semakin hari mereka semakin kuat di dalam kesatuan dan boleh memberkati orang-orang lain lewat keluarga besar kami ini. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Kevin. Tuhan mengetahui isi hatinya dan pikirannya. Apa yang dilakukan itu kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Pak David sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan beserta dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan bagi yang sakit. Kami berdoa untuk Willy, untuk Tante Betsy yang sakit, dan juga untuk Tante Yeni, untuk Tante Els, untuk Ko Indra, untuk Ko Gideon. Tuhan, anak-anakku ini mengalami sakit, dan kami percaya juga sekali lagi Tuhan tidak pernah punya niat jahat terhadap mereka. Tuhan tidak pernah punya niat jahat juga kepada suami hambamu. Semua ini terjadi karena kami akan mengalami hal-hal dahsyat bersama-sama dengan Tuhan lewat sakit, penyakit, lewat pencobaan. Maka biarlah Tuhan akan jamah hati dan pikiran anak-anakku yang sakit ini supaya tetap tenang, tetap berdoa. Bahkan apapun yang dibutuhkan, diperlukan untuk pengobatan, Tuhan juga sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih yang jelas dengan Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Mereka tetap sukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Katolik Polikarpus yang sudah memberikan tempat waktu bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Kami percaya juga Tuhan memberkati gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak Susiana, untuk anak Robi dan Suanyo yang rumah tangganya, dan juga dengan Christina kurang sejalan dan tujuan Tuhan. Tolong untuk hadir di dalam keluarga ini, Susiana dan Robi, Tuhan tolong hadir agar supaya lewat kehadiran itu ada damai sejahtera itu. Kami tetap yakin percaya doa orang yang benar dia dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Maka kami menyerahkan pokok doa ini ya Tuhan, yang Tuhan tahu apa yang dimaksud di dalam kertas ini. Kau yang paling tahu. Kami serahkan rumah tangga ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyaksikan di tahun depan ada hal-hal dahsyat yang terjadi pada keluarga ini, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga atas rahmat Tuhan selama tahun 2017 yang dianugerahkan kepada seluruh keluarga Edi Budianto. Tuhan tolong tetap menyertai di tahun 2018 ini. Kau mengetahui bagaimana mereka bersyukur atas berkat-berkat dan rahmat Tuhan di tahun 2017. Tahun 2018 pun tidak akan